Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah liquid Cookies Banana by 9 Naga Distribution. Seperti apa liquid ini? Yuk kita simak videonya. Cookies Banana Vapor Liquid. Pada sisi samping terdapat berbagai macam keterangan. Ada komposisi nikotin, biji, dan esensi. Liquid ini diproduksi oleh CV Raja Wali Citra Juara Surabaya dan dikemas dalam botol kaca berukuran 60 ml, biji 70, biji 30. Kalau untuk nikotinnya sendiri, saya dapatnya 7 mg. Kemudian ada berbagai macam peringatan ya, 18+, dilarang digunakan untuk ibu hamil, dan lain-lain. Kemudian ada keterangan distribusi 9 Naga Distribution. Liquid ini sudah berbeda cukai. Untuk packagingnya lumayan menarik ya. Oke, setelah video tampak dekatnya, sekarang kita coba tes liquid ini. Untuk yang pertama kita akan mengetes dari aromanya dulu. Ya, aromanya seperti kayak aroma kacang-kacang ini ya, kacang-kacang yang cookies banana, dan banananya ini ada aromanya. Oke, setelah mencicipi dari liquid ini, ya aroma banananya berasa banget, kemudian kayak ada cookiesnya, cookies banana. Tapi pas pada saat dicicipi itu kayak seperti sirup ya. Dan untuk tingkat manisnya lumayan manis untuk liquid ini. Oke, kita coba drip ke mod. Untuk modnya saya pakai Magma Box, RDA-nya pakai Reload X, kawatnya pakai ini Alien Disruption by Baho Alien V3 yang warna pink. Untuk kapasnya saya pakai Kendo Gold Edition. Oke, kita kebetulan saya fresh ya, tinggal ditetes lagi aja ya. Kita tes aromanya dulu. Oke, untuk tes aromanya ini, ya aromanya seperti cookies banget, cookies banana. Sebagian informasi, ohmnya dapat di 30 ohm dan running di 52 watt. Kita coba cookies banana. Bismillahirrahmanirrahim. Karena 7 mg jadi agak menggarut. Galak banget ya halnya. Oke. Dari tingkat THnya, liquid ini yang 7 mg-nya lumayan strong ya, agak menggaruk di tenggorokan. Karena dapatnya 7 mg ya, sebenarnya saya requestnya yang 3 mg, cuman malah yang ini lumayan menggaruk. Lalu tingkat manisnya liquid ini antara soft medium, tapi nggak terlalu oversweet manisnya, cukup masih bersahabat. Dan dari segi flavor, liquid ini lebih berasa cookies, dan kemudian banananya ngeblend jadi satu. Ketika saya inhale liquid ini, dia berasa banget cookiesnya, kue cookiesnya kayak seperti kue good time. Dan kemudian pada saat di XL, liquid ini sudah ngeblend jadi satu antara cookies dan banananya. Namun THnya lumayan menggaruk banget pas di XL itu. Kalau dari 1-10 saya beri skor untuk liquid ini 7,5, karena liquid ini flavornya lumayan oke.
enak untuk dinikmati walaupun 7 MD ya. Tapi masih oke lah, masih enak buat daily gitu. Liquid ini dibanderol dengan harga Rp140.000 sampai Rp150.000 di webstore terdekat. Oke, sekian review dari kami dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.